tell you that I love you 100 times a day, yeah. You'll get tired of my voice, that's how much I'm gonna tell you that I miss you. I'll miss you if you go. Yes, I'm gonna let you know just how much I tell you, mama. Balik lagi bersama Master Kocu. Yo. Kok gimana kok? Hari Senin ini. Ya gitu-gitu aja. Lagi rim apa tuh? Tadi X4 terus 3.330i. Uh-huh. 2000cc dong. Iya, 2000cc B48 kayak biasa. 250 HP-an standarnya 258 ya. Pas dong, akurat dong. Iya, standarnya tapi tadi dapat di 263. Oh, oke. Okay. 263 lebih gede sedikit. Belum kelar. Udah kelar. Terus kenapa masih di Dino? Biarin aja. Belum diambil. Ini apa nih? Yes, VNT yes. 2KD remap doang. Yeah, ya, menarik soalnya akhir-akhir ini ada yang nanya terus yang punya VNT. Oh. Keman kan ganti paket murah itu tiba-tiba 350. Yeah. Nah, ini kalau misalnya standar nggak diganti apa-apa, kita lihat berapa. Iya, yeah, bisa jadi berapa. Coba kita cek aja ntar. Kita nggak jalan-jalan lagi kok. Mau mana kok? Pusdiklat. Mana udah kan? Netizen demen kok jalan-jalan. Kurang puas. Iya. Yeah. Kurang puas. Kurang puas kayaknya. Soalnya views-nya kecil gimana ya? Iya. Yeah. Giliran di bengkel malah gede. Ngomongnya pengen minta jalan-jalan, dikasih jalan-jalan malah kecil. Iya, yeah, kecil. Gede di bengkel. Lu tadi bengkel. Di bengkel terus. Enggak usah kemana-mana. Enggak usah. Siap lu. Siap. Baju lu bagus. Kan di endorse kemarin. Belakangnya dari siapa? Gila. Warna-warni bagus. Oh iya, kayak orang Thailand boy. Udah mulai nih. Ya. Gimana kok? Gimana kok hasilnya kecil nih? Enggak, katanya emang kalau kata si Teddy kalau Fortuner VNT emang 4x4 kalau dyno di dasar kan power kecil enggak tahu kenapa. Oke, jadi ini ternyata 4x4. Ntar gua shoot kasih lihat tuas ya. Jadi stiker 4x4 di sini dicabut tapi di sebelah kanan ada. Oh, oke. Iya, harusnya kan tadi kan lihat di sini kan. Iya, ya harusnya 4x2 itu kan 150 di dashtag. Ya. Katanya ini cuman kayak 120-an gitu. Iya, lebih kecil. Nah, setelah di remap jadi dapat 175. 75. Jadi naiknya berapa tuh? 50 HP-an. Iya, 50-an. Ya tetap kecil dong. Tetap kecil. Jadi dia harus dyno, ya? Dia harus dyno yang ini ber 4 wheel. Iya, bisa. Jadi tadi ditaruh di H2. Tadi H2. Bukannya dia all time ya? Four wheel. Ke atas dong. Ini apa? L. Coba. Iya. Nggak, ini four wheel. Oh. Ya kan? Balikin lagi kok. Oh, salah, ngapain? Ntar orangnya berat kalau ada pesan ya. Berat ya? Berat. Balikin itu lagi. Ya ke bawah ntar. Mana kok balikin? Ke bawah. Enggak dong, ke bawah. Ya, udah. Pak, nih. That's it. Nggak hilang? Ya ntar kan harus jalan dulu. Jalanin. Udah. Nggak hilang? Oh iya hilang. Hilang, Bu. Sama kayak Hilux itu dulu. Hilux ya gitu? Bawa muter dulu lah. Netizen mau kok jalan-jalan. Hilang. Dibolongin kok.
pacar filmnya loh. Lucu juga ada orang bolongin gitu. Kok kita libur nggak sih? Liburnya kapan? Apa libur? Kan ada cuti bersama tanggal berapa? Oh, iya, itu libur. Kan tadi juga ke Bali kan? Kapan? Tanggal berapa? 4 ya tadi ke Bali. 4 ngaco, orang libur Rabu besok. Oh, kita libur? Enggak, pas cuti bersama libur nggak? Udah tahu loh. Libur. Libur kok. Jadi Rabu nggak masuk? Rabunya masuk. Kamisnya nggak? Kamis tanggal merah emang. Rabunya kan nggak? Rabunya cuti bersama. Masuk aja lah, bosan. Masuk rumah. Jumat? Libur lah. Siap kok. Jumat. Ini siap kok. Jangan lah, orang di shoot. Enggak lah, ini kayak pengepul deh kok. Hah? Ini pengepul. Bukan lah. Ini pengepul kok. Ada kok pengepul. Jackie. Oh, Jackie. Hmm. Gue shoot lah dari sini berapa kata. Oh, udah cukup. Gua hari Jumat mau izin dulu nih. Kemana? Mau ke Singapura. Cabut kok. Mau ke Singapura mau bikin konten sama Tante Caca. Hmm, gue sendirian dong di ini Jakarta. Netizen demen gue mau jalan-jalan gue. Sebelum kita lupa buat konten yang tanggal 22, tanggal 23 kemarin, gue mau bilang thank you dulu ke netizen buat semua yang udah ngucapin happy birthday. Gue belum sempat balesin, gila banyak banget soalnya. Iya, lu belum sempat juga traktir gue. Oh iya, ntar kan mau beli McD atau Burger King nih. Oh gitu? Kok McD sih kok buat gue? Mr. Park mau? Hah? Mr. Park bosen? Ya adanya Mr. Park besok, gue udah booking sama Yang Yang. Mau lu booking sama Yang Yang? Iya, ikut besok? Ya. Jam 7 abis dari bengkel. Oke. Besok ya? Besok. Besok ada apa ya gue? Pake. Masih bisa sih. Oke, ya pokoknya gue mau bilang thank you ke netizen. Gila, walaupun kita ya komunitasnya nggak gede lah ya, kita channel kecil, tapi happy, sangat happy bacain semuanya karena kompak kok. Jadi kalau misalnya ntar makin gede ya semoga bisa kompak juga. Betul. Tapi gue lihat banyak channel gede yang nggak kompak, kita kecil kompak banget loh ini. Iya, masih kompak, kompak banget. Happy loh. Support. Mantap support dong. Terus, jadi semangat nih semenjak dari Desember kita udah gila sih ngevlognya dan tiap hari. Iya. Ya dan viewsnya rata gitu ya, 15.000, 13.000. Iya. 20.000 agak jarang sih. Iya. Tapi ya ada. Iya enggak apa-apa juga. Gua enggak ngeluh juga ya kan. Kan lu enggak peduli juga. Yang penting kan lu bikin video. Ya itu kan untuk dalam hati gua pada saat gua kerja gitu. Pokoknya kalau misalnya gua bikin video ya gua happy gitu. Kalau enggak bikin video enggak bisa tidur ya. Iya, ya tapi kan tetap ujung-ujungnya harus lihat statistiknya juga ya kan. Kalau misalnya lu keluar effort terus tapi nggak dapet ya berat juga gitu. Berarti jadi harus so far oke nih, top nih ya. Oke lah, top lah ya. Bikin obet terus berkarya nih ya. Ya kan bisa dilihat gearnya juga nambah, kualitasnya bagus. Kasih lensa baru lu kok. Lensa baru apa sih? Lensa baru lu nggak ada yang agak panjang sedikit. Nah agak panjang ini lensanya sama ini doang, cuma satu punya. Nggak ada lagi, ntar gua kasih lihat netizen, ntar gua kasih lihat. Enggak lah, lensa baru boy. Itu pinjeman gu. Sep. Udah ngapain nih? Itu lagi ada orang Jepang, lu shootnya itu orang Jepang. Dari TCD. Iya, orang TGR kesini. Iya, lagi mau custom tuning lagi itu Fortuner putihnya. Katanya mau distandarin. Gua bingung ngapain dia tuning lagi. Yaudah ilah. Yuk. Ya, kita lihat deh. Coba lu interview dong. Kan bahasa Jepang lu jago kok. Kacau lu. Kalau dia bahasa Inggris, gua hantem udah. Kimochi. Balik lagi bersama Master Kocu. Yo. Master Kocu kalau udah di ruangan yang bayar nih, berarti lagi gabut. Ya kok, gabut kok. Lumayan. Aduh, udah beres kerjaan. X4 doang. Iya. Baru jam segini udah beres, udah cabut lah. Mau kemana? Siapa? Yang kemarin? Clara. Siapa? Clara. Clara siapa? Cewek lu. Gantinya Amrita. Cewek lu tuh. Enggak lah. Anjay. Gimana kok ada apa aja hari ini kok? Gak tau, udah bikin sesuatu lah. Bingung lah. Ke Uang Plaza lu potong rambut kali itu. Masih bagus sampingnya. Minggu lalu lu bilang seminggu lagi, ini udah seminggu.
Belum lah, minggu depan aja lah. Irit tuh, mahal sel gunting kalau. Berapa? OP-an. Standar lah ya. Mahal kok. Gue pertama cuma goban deh. Lu kan 35 ribu. Iya. Ya. Jauh lah. Bener sih, ya irit lah. Berasa lah. Makanya gue pakai bando aja tiap hari, soalnya nggak rapi. Iya benar. Lu daun bobo sekali makan kok ya? Kayak goceng. Bukan daun bobo, itu Q-Beef. Kok jadi Q-Beef sekarang? Daun bobo tutup hari ini. Oh gitu? Di apps nggak ada. Jadi Q-Beef? Ya udah gimana? Pakai apa? Yang itu Q-Beef? Truffle. Ah, oke. Okay. Ini yang large ya? Large. Diskon. Pakai voucher. Di boba. Diskon 80 ribu. Loh, lebih gratis dong. Lebih gratis tuh, Bu. Nih. Viz 55 versi V2. Ini buat mobil ya? Kok versi sih? V2. Viz. Viz V2. Punya siapa tuh, Mbak Erni? Punya Innova. Itu tuh yang silver dari Jogja. Oh iya. Mobil katanya udah beli turbo baru ya? Mobil udah beli turbo baru di Thailand. Tapi turbo lo ampas deh. Harga turbo lo ampas katanya. Enggak. Mobil ya, enggak, mobil udah panas aja, udah anget, bayang yang enggak dibilang, bukan lebih kenceng. Gara-gara turbo yang Adip tuh katanya udah capek ya, turbo yang Adip katanya. Enggak. Ini ganti, yang diameter lebih gede lagi. Mau lihat catnya? Iya, diameter lebih gede lagi, naik 3 mili kan? Iya, bukan gara-gara gua lah, siapa yang ngusil? Hah? Ngusil ngapain dia? Apa tuh? Lebih pencet-pencet. Tuning radio? Ya nggak apa-apa, gue bilang aku mobil fair-fair aja. Kalau misalnya mau digantiin, saya gantiin. Bidih. Dia bilang nggak usah katanya. Nggak usah. Dia pinjemin apa, Roy? Oh iya, oke lah. Ya udah. Jadi beli dari Thailand deh. Nggak tahu, kayak beli dari Thailand juga, sama dikirimin Pak Roy juga. Pak Roy punya cadangan. Jadi ntar kita lihat ada proyek menarik lagi. Eh, udah dipasang? Apa? Turbonya? Oh, udah dipasang. Iya. Udah belum main nih? Udah dipasang. Kok diem aja sih dari tadi? Ya kan lagi kerja. Jago ya? Enggak, shoot. Udah dipasang yang dari Pak Roy. Terus yang satunya udah di servis. Ini baru diambil. Oh, gila cepet juga ya. Oke, jadi turbo F55V dari servis. Servisnya di mana? Di bengkel titik-titik-titik. Oh, oke. Okay. Ya, nggak usah dikasih tahu. Ini kalau mau servis bengkel boleh ke ref. Eh, servis bengkel, servis turbo. Ayo kok, kita lihat tuh. Apa? Turbonya Kobil yang udah nempel. Mobilnya mana? Oh, no, ya. Di situ lagi parkir. Terus kita gas. Ya kan pasang dulu, habis itu tuning. Oh, belum itu. Belum. Ntar dia balik dari Thai sekalian dyno. Udah, baru kita gas. Dynonya dyno max lagi. Mau 400 apa ya dyno max? Semoga. Kemarin berapa sih? Kemarin 325. Oh, ini bisa 300 gede sih harusnya. 350 lah. 360 mungkin. Oke. Okay. Torsi ceceng dong. Enggak lah. Torsi kemarin berapa? 900 lebih, 910. Belum tentu ceceng lah. Tergantung, turbonya gede, torsi bisa turun. Oke, okay. Ya udah, kita lihat. Jadi kita bisa dapat ilmu lagi nih. Dari mobil yang udah research and development-nya, dia Innova lu kan? Iya, yeah. Dia udah ke Thailand lagi. Tri turbo abis ini. Four. Quad turbo. Quad turbo. Dia jadi biar kapasinnya ada 4 turbo ntar. Biar langsung nggak ada lawannya tuh ya. Pakai itu dia, pakai RF 4, 4 biji. Boleh, abisnya boleh klaim jadi pelopor. Boleh lah. Kalau di Thailand sih nggak asing itu. Nggak asing, udah biasa. Di Thailand sampai 7 aja ada. 7 turbo? Iya. Buat apa itu roya pakai? Iya, yang keluar di atas kap semua gitu. Cu. Oh iya, aja bikin kuat turbo cuma peron. Ya, itu cuma buat kontes tapi bukan buat beneran ngegas, iya. Nah. Shoot itu loh, shoot orang Jepang. Ya udah, lu shoot lu tuh. Aneh, gila ntar gua digampar lagi sama dia katanya. Takut lu. Takut. Bukan takut lah, menghormati. Lu aja ngomong Jepang lah, lu orang Jepang kan Jepang. Alus-alus. Lu kan jago bahasa Jepang. Gak bisa gua. Gak bisa. Udah lama zamannya dulu, pas bisa pas Mario Ozawa masih muda. Coba kayak gimana, contohin. Gak mau. Gak bisa, udah lupa. Gak lupa. Amnesia kok. Dia ke Alexis lu dulu. Tau gak lu, Mario Ozawa. Emang iya? Iya.
Diundang ke area Axis gila. Oh, gua enggak tahu. Enggak ikutan kok. Lu masih lu masih kecil, enggak, lu masih mainnya main naik SK apa? Lift hotel itu terus sih. Lift hotel. Apa tuh? Jazz lu masuk lift, terus naik ke lantai berapa? Terus masuk ke dalam room, enggak ada yang tahu. Masa? Enggak lah, kok itu mah gosip orang, gosip-gosip aja. Gosip. Kamu lari gitu. Bye-bye. Lu gak bisa pulang malam, 10 jam pulang. Takut kelihatan karena ngetop ketua Genji. Makanya jadi lu pilih hotel yang kayak lift gitu, masuk sama mobilnya. Enggak juga. Kita gak begitu kok. Gak pernah kita hotel itu gak pernah. Daerah mana kok itu? Enggak, kita biasa main hotel kalau ada Suite 17 aja. Oh iya, dulu mainnya Suite 17 ya. Iyalah. Di mana hotel paling mewah Suite 17? Mulia lah saat itu. Serius? Ya. Temen lu ada yang Suite 17 di Mulia? Gila. Ada. Mana sekarang? Ayo dong, shoot dong. Tante. Tante? Hmm. Udah married lah. Ya gak apa-apa. Udah gak kontak. Nostalgia mungkin. Nostalgia lah. Mekoko Chuan. Cowok. Gitu ya, kalau lu punya anak cowok berarti gak ada tuh Suite 17, Suite 17. Gak ada, kalau cewek. Tapi anak cowok kan lu masih married ya. Oh. Iya. Jadi kalau anak cewek ntar berarti gua harus bayarin Suite 17. Hmm. Tapi pas married lu keluar dikit aja. Mana udah gitu, zaman sekarang. Emang ya, iya? Iya, dulu kan. Kalau zaman sekarang gua gak tau. Udah gak ngikutin lagi. Zaman sekarang 50-50 lah. Apa lu, karena lu banyak duit 70-30? Enggak, gua gak ada duit, gila lu. Bini lu banyak duit? Tante? Tante. Siap gua. Yuk, keluar yuk. Mana ya Koyus ya? Oh iya, Koyus. Koyus abis balap kemarin di Jogja. Ternyata di Max-nya. Hah? Ada yang mau keluar. Wah, wah, ini Santokia gila emang. Kuku Chuan. Wih, hitam. Iya, gila. Kobil. Oh, buh juga boleh tuh buat desain. Itu turbonya dicat atau apa, Sam? Dicat. Lucu mobil. Jadi harus ada beberapa pipa yang dirubah yang dari sini. Itu lagi dikerjain sama si Sam. Gila. Mulis di arah henti. Ininya juga tuh downpipe-nya tuh berubah. Berubah. Makanya casingnya, casing apa, wrap-nya dilepas dulu. Modis tiada henti kok. Kobil. Ini never ending project. Iya dong. Ini Fortuner-nya harganya udah sama kayak Land Cruiser. Iya. LC 200 second. Loh, ya dia treat mobilnya kayak Land Cruiser juga. Iya sih. Nggak pernah dipakai, iya. Taruh di garasi. Land Cruiser-nya dipakai sama orang. Iya, di Lampung dia pakai apa, BRV ya? Iya, BRV. Mobil sekarang udah bisa remap. Jadi dia bisa remap sendiri. Benar, mobil dari remap sendiri sama dia. BRV udah ngacir kok, padahal udah spin terus. Buat orang-orang Lampung yang mau remap boleh kontak Kobil, terutama Amaron Lampung. Terutama yang punya mobil Niaga. Mobil truk-truk spesialis yang udah Euro 4 ya. Yang Euro 4 yang berasa tenaga lemot. Bisa kontak Kobil kalau di daerah Lampung. Untuk dikencengin sedikit. Tapi mapnya dari Teddy juga kan? Mapnya dari Teddy. Oke. Okay. Tapi dia installernya. Ya terpercaya lah. Ya aman lah. Pokoknya kalau truk lu kenapa-napa, dibeli truknya sama Kobil. Enggak dong, pertama dikasih Aki Amaron dulu. Kalau masih nggak happy, baru dibeli. Dibeli truknya. Jangan main-main ini. Gila, boy. Gila, boy. Shoot dulu nih. Ini apa sih? Oil catch tank. Mobil mantep ku, kayak lebih gede deh ini badannya. Back housingnya juga lebih gede. PPF nih, PPF nih. Itu? PPF nih. 29, 23. Mau gua mau shoot ininya, bullying REV-nya mobil belum datang nih. Akhirnya mobil, hah? Foto. Akhirnya di sini kosong, jadi ntar orang lampu gua bisa pasang lampu di sini karena gelap banget. Ini industrial gitu, boy. Lo edit lo foto gua. Di sini.
Enggak, harusnya ganti ransel lu. Enggak, ininya dinaikin. Terus lu di atas itu. Nangkring di atas itu. Tapi bajunya enggak cocok lo pakai ini. Kenapa? Pas tengah. Masa bekasi diesel run setengah dong. Harus pakai baju montir yang baju monyet itu. Enggak, ini cuma buat gaya doang. Industrial aku. Ya udah, daripada enggak ada apa-apa kita jalan-jalan lah. Mau mana? Ke Wong Plaza. Ngapain? Beli colicu. Ngapain? Mager kok. Mobil gua gicas. Enggak pakai wuling. Wuling udah dibawa sama supir Teddy karena Exxon ambles lagi, jadi Exxon ditaruh. Oh gitu. Ini kenapa orang malas beli BMW? Baru dibenerin beberapa bulan. Hah? Masa? Mati. Balik lagi bersama Santopia. Hadir. Pemandangan yang sangat menyenangkan. Iya, Nes. Melihat Santopia lagi morting. Udah tahap terakhir nih. Udah tahap terakhir. Iya. Lu tinggal ngalusin. Iya. Iya, lo. Habis ini ngapain? Habis ini cuci dulu skir klep. Cuci skir klep? Iya. Dua minggu lagi bulat lah ya? Insya Allah bulat, dua minggu lagi. Kita libur. Kita libur gak sih? Kita libur kapan? Udah diputuskan belum? Belum sih, belum ada keputusan. Tanggal merahnya hari apa? Ya kalau tanggal merah resmi kan hari Kamis. Kamis. Harusnya kan Rabu cuti bersama. Iya. Libur nggak? Wah belum tahu tuh. Cuma satu sih Jumat izin. Kemana? Ada urusan. Pulang kampung. Pulang kampung. Pulang kampung. Oke. Itu Happy 1 kali udah sampai mana tuh? Happy berjalan rapi sih. Wicip udah naik. Apa udah naik? Astral Wicip. Kan emang udah naik dari kemarin-kemarin. Udah kan cuman dipitingin pipa pembuangannya. Downpipe udah kelar? Udah. Exhaust sampai exhaust sudah? Udah kelar. Kan exhaust kan di apa-apain. Itu lagi bikin apa dia sekarang? Itu buat box ya. Oh, buat air filter. Iya. Jadi ya minta diusahain ya. Oil cooler jadi pindah enggak? Oil cooler pindah, cuman ya tetap pindahin dulu. Oke. Okay. Gua tadinya pengen ke sana, pengen interview Mas Jedi, tapi kayak dia lagi fokus. Iya. Lagi in the zone. Jadi mendingan jangan diganggu. Iya, biar fokus dulu. Kayaknya pembikinan box filternya agak rumit kan? Iya, benar itu. Karena tempatnya sangat terbatas. Dia filternya benar-benar nempel di bawah. Dan di bagian atasnya udah ada pipa. Misalnya isinya pipa semua, iya. Jadi ya udah biarin aja, master fokus dulu sama Bang Al. Ntar kalau jadi baru kita samperin. Iya, iya. Gimana kemarin, seneng dibikinin film gitu? Bagus? Bagus. Kurang? Kurang. Enggak, kurang enggak? Santokia kurang di dalam? Hah? Kurang atau udah cukup? Cukup sih. Cuman ya tetap, ya kan? Awalan. Ada yang kurang kan bisa diperbaikin lagi sama Koko Robert. Iya enggak? Bangke. Orang bikin video tiap hari, hari ini jelek, besok ya bikin lagi yang lebih bagus. Iya, makanya itu. Nah. Enaknya YouTube kan gitu. Kalau kelihatan kurangnya di mana, ya nggak? Kalau kerja di kantoran nggak bisa. Kalau jelek ya udah. Kalau di YouTube enak. Karena jelek besok coba lagi. Iya, kelihatan kurangnya di mana. Semangat terus. Eh, kita belum bacain Saweria nih. Gue bacain Saweria karena hari Jumat kemarin gue kesini. Baca Saweria dulu. Oke. Okay. Makan-makan dong kita hari ini. Hari ini makan-makan dong. Pesta dulu dikit. Pesta dulu nih. Burger. Apa nih? Dalam rangka COVID ulang tahun.
selamat ulang tahun Kok Obet. Thank you Satokia. Terus sukses selalu. Umur berapa nih? Berapa dong? Ya udah kepala 4 lah. Kepala 4. Gue udah bilang tadi mau kocon di awal gitu. Ya kita channel YouTube nggak gede, masih tergolong kecil lah. Tapi happy-nya itu semuanya kompak gitu. Benar, benar. Ya kerasain lah buat anak-anak bengkel. Iya, kan tiap hari dibikinin konten, yang nonton ditonton segitu-segitu gitu ramenya. Ulang tahun diselamatin sama banyak semua orang di DM, di Instagram, di YouTube. Ya alhamdulillah ya, nggak banyak yang support. Banyak yang nge-aware juga, ya kan. Jadi thank you netizen. Iya. Semangat jadinya gitu. Bukan gua doang yang semangat. Satu bengkel semangat. Harus. Karena ya, motivasi kita ya kan. Iya. Jadi kalau ditodong kamera nggak ngambek. Nah, ya kan. Jadi semangat gitu. Semuanya pada mau ngomong. Iya. Iya. Karena ada hasilnya. Betul itu. Tunggu ntar gua ambil dulu Saberianya. Oke siap. Oke, yang pertama dari B1008UJH. Iya. Yang mana tuh? Tahu lo? Ingat lo? UJH Fortuner ya? B1008UJH. Tulisannya ini Michael Darmawan namanya. Oh iya, yang Fortuner PNT berarti. Terima kasih Mas Anto dan kawan-kawan udah betulin oli rembesan. Iya, ya. Oke. Pasti kok. Yang kedua Andre. Andre Mei Copak Pahan buat parkir online-ku. Yang ketiga dari William. Happy birthday Koko Obet, stay positive and creative. Thank you. Thank you buat Koko semuanya. William. Iya. Ntar kita akan memberikan kru ref sedikit pesta hari ini. Jadi apa? McD atau Burger King? Burger King boleh. Burger King biar beda lah ya. Iya. Ntar Kobil pulang kan pasti pesta lagi. Iya, siap. Ditunggu Kobil. Hantem terus pokoknya. Thank you Santokia. Sama-sama. Baik lagi bersama Cep Mek. Iya kok, saya kok. Gimana Cep Mek? Lagi ngebor kok. Ngomong lu dong. Iya. Lagi ngebor kok. Lu gak kasih apa, bilang happy birthday atau apa lu? Siapa yang ulang tahun kok? Gua ulang tahun. Oh iya, kok happy birthday kok. Yang keberapa kok kalau boleh tahu kok? Udah kepala 4, iya. Kepala 4. Kok kelihatannya kayak masih kepala 3,5. Ini ya udah tua. Udah tua ya kok. Ya, cuman cukup istirahat aja. Oh, ya kok semoga channelnya menjadi semakin lebih maju lagi kok. Ya gara-gara kita semua lah, bukan gara-gara gua doang. Oh, ya. Jadi mau apa hari ini? Ini lagi ngebor buat selang. Enggak, lu mau apa? Burger King atau McDonald? Kalau saya maunya Burger King kok. Oh ya udah Burger King. Terus berarti orang-orang mau burger apa mau Mac gitu? Orang-orang udah maunya Burger King semua sih. Iya, Burger King. McD udah sering soalnya. Iya, oke kok. Ya udah. Oke. Okay. Lanjut. Thank you Koko. Happy birthday Koko. Mau apaan? Baik lagi bersama Same-Same. Same-Same lagi sibuk ngerjain pipa-pipanya mobil. Banyak enggak rubahannya? Banyak kok. Kenapa emang bisa banyak posisi turbonya berubah? Iya. Bikin di nama Mina diganti. Iya, mobil udah enggak happy lah. Di turbo yang lain udah powernya gede-gede semua. Dia kan pelopor ya, nggak boleh kalah. Kok pergi sih orang lain ngomong, gimana sih? Katanya dipasang, gimana sih? Ya udah coba ke sana yuk. Kok Obet ulang tahun, Mas? Ayo dong, happy birthday dong. Wish you all the best, Koko. Happy birthday. Nah, nendang gila nih abang, nendang mulu. Apa yang dirubah kok warna catnya udah hitam semua? Ya udah ini, gua potong, gua bikinin pushcut lagi. Terus kok bisa udah hitam? Abis gua cat udah dilas. Nggak usah pakai powder coat. Lu cat pakai apa itu? Cat biasa. Ini juga ini yang ngecat lu juga? Bukan, itu Pak Roy. Oh emang dari sananya? Dari sananya harusnya enggak sih, itu pasti Pak Roy sendiri yang ngecat, dia demen yang hitam-hitam gitu. Ini downpipe merubah juga dong? Udah, itu pasti. Udah? Belum. Oh belum. Itu udah nempel? Nempel doang. Plank-nya baru jadi. Tahu nggak Kobil pulangnya kapan? Apanya? Kobil pulangnya kapan tau? Katanya ke balik Lampung dulu. Oh serius? Mobil tinggal sini? Nggak tahu sih, gue belum ngomong sama dia. Lebaran di sana. Ini lebaran juga ya?
Puasa dong, puasa nggak? Selasa puasa? Selasa Rabu. Puasa? Gitu. Rabu masuk? Masuk. Puasa, puasa tetap puasa tapi masuk. Nggak libur kita? Libur lebarannya. Kamis, ya tanggal merah. Jumat? Masuk. Oke, berarti ref cuman libur hari Kamis. Tapi ada yang mau di... Nggak apa-apa. Berarti hari Rabu gue bisa kesini kan? Mudik semua gimana? Ya makanya itu yang ditanya sekarang, gimana sih kalau nggak ada orang, yang ngapain gue kesini? Ah, emang Jumat aja nggak kemari? Ya kan ada acara. Nggak lihat kontennya? Gimana lu? Ada acara di Alam Sutra. Diajak Koko Cuan. Kalau nggak ada acara ya gue kesini lah. Ya, makanya pestanya diganti hari ini. Pesta apa emang? Pesta apa? Pesta ulang tahun. Ulang tahun, ah, ulang tahun siapa ulang tahun? Ih, sewek. Ulang tahun siapa ulang tahun? Siapa ulang tahun? Gua ulang tahun, hari Jumat kemarin. Berapa, 50? 40. Oh, 40. Nggak tambahin 10 lagi? Ya, ntar 10 tahun lagi gua tambahin 10. Wah, udah nggak jantan lagi dong. Ntar udah loyo lagi dong. Sekarang juga ada loyo. Waduh. Mobil. Same butuh nih. Kata apa lagi nih orang?
Apa sih? Mobil pindahin. Kenapa? Mau turun. Siapa? Sampit. Serius? Kenapa? Pindahin kok. Kenapa kok? Sampit mau turun. Oh. Sampit mau turun. Boy, ngapain lu, Boy? Mesin. Kok bawa AC sih? Iya. Copot AC ya? Buang. Hantem. Kok Kocar benar-benar lagi gabut nih kayaknya nih. Benar-benar enggak ada kerjaan. Oh, dong. Coba gitu. Gitu dong. Lagi. Woi, apaan tuh? Gitu. Woi, apa? Ah, gitu. Itu kok. Ganteng lu. Frank. Coba maju lagi sini. Satu frame isinya muka lu doang. Gua takut burem kok. Hmm? Gua takut burem. Kenapa? Lensanya bukan yang top notch. Enggak top nih? Enggak. Bisa zoom 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 gitu lensa lu. Tamron nih. Tamron nih ya. Tamron. Sigma Tamron Shirui. Blur. Be, gila. Blur. Blur. Be. Master Jedi. Master Jedi udah selesai bikin mobilnya sampit. Po Andri, jadi ceritanya antriannya banyak. Untuk perubahan-perubahan yang menyusul kayak oil filter gitu ntar dikerjain ntar karena mau ngerjain Mercy dulu. Sementara kita turunin mobilnya dari tempat master supaya Santo bisa ngerjain yang lainnya kecil-kecil. Master kalau gini, ini zoom out apa zoom in sih? Oh zoom out. Oh, zoom in. Gila lu. Rusak yang salut. Digitin terus. Tamron. Be. Zoom, zoom, zoom. Be. Tatap mata saya, gitu dong. Tatap mata saya. Emang dapet. Ngomongin dapet lah, pasti blur lah. Hah? Ya taruh nonton aja di konten hasilnya. Tamron berat kok lensanya kok. Oh, tapi bisa shoot Santo dari sini. Kurang jauh kok, bisa pakai 7200 kok. 7200? Iya. Udah ntar beli lagi 138 juta. Nah kalau gini nih, ngeliat Santo pake 7200 sih gila sih ya. Zoom mukanya langsung tuh. Zoom mukanya langsung. Mundur dong. Siapa yang dalam mobil nih? Mana nih enak? Satu buat kayak kan sih. Gerak sendiri kok mobilnya kok. Obet ngapain ikut-ikut Obet? Hah? Si Obet ikut-ikut. Mana Obet? No? Obet? Obet siapa? Obet itu, yang tukang belanja. Oh. Nah, toh. Iya. Yeah. Muka bego toh. Ayo. Papa,
terus. BMP sini. Rem. Terus. Hop. Sam. Jam berapa di grip? Baru jam 4. Jam 4. Kan buat makan malam. Ntar kalau datang kecepatan, emang mau langsung dimakan burgernya? Emang gede ya? Kalau dipesen yang Whopper ya gede. Gede apa? Tebel. Kemungkinan sih, tapi saya minta lebih cepat kalau bisa. Ya, kita usahain sih, Pak. Usahain. Ini juga udah mulai, bagian depannya udah mulai kita copotin. Udah mulai ya, ngerjain sedikit. Halo? Oh iya Pak, soalnya kan itu panjang juga, kayaknya nggak muat. Iya. Di wrapping nanti di wrapping, nggak muat kalau di mobil. Iya. Belum Pak, ini lagi ketahan di bea cukainya, katanya diusahain sih minggu-minggu ini juga barangnya. Iya Pak. Iya, siapa? Iya. Gila. Menyesuaikan. Gila. Mbak Erni udah dicari sama netizen. Dicari kenapa tuh? Mukanya ngademin. Bukan kompor. Hari Senin. Duh, Pak ini ada orang ngomong berisik banget. Netizen gak bisa denger suara merdunya ntar.
Gimana nih? Gimana hari ini? Enggak, lagi ada TTI, TCD. Bukan TTI lagi, iya, TCD. TGR aja, TGR. TGRI. Ada orang Jepangnya dua. Ada, di depan. Enggak ngobrol? Enggak, ketemu ininya aja. Siapa? Mas Haki ya, yang biasa ngurusin. Yang kurus ya? Oh, namanya Mas Haki. Iya. Happy 1KD udah turun dari tempat knalpot, ganti jadi Mercy. Mobil turbonya udah naik. Iya. Terus apa lagi project gedenya? Pak Roy udah nyala. Terus Mercy. Iya, Mercy ganti knalpot. Udah mulai terus. Tuh. Ada yang nanya-nanya 1GD biturbo? Bisa di biturbo enggak? Bisa. Justru itu penasaran. Kita belum pernah bikin 1GD biturbo. Satu GD biturbo itu seperti yang kita tahu turbo bawaannya udah oke, udah ball bearing. Jadi mendingan turbo bawahnya standar aja. Tapi turbo atasnya kita kasih gedean dikit berani. Iya. Yeah. Mungkin masih cap 53 atau 56 mm gitu. Kita incer-incer 450 HP lah. Sekarang udah di 340 katanya. Oh, ya naik cepet, lumayan kan? Tambah satu turbo lagi. Masih ini, masih standar kan? Turbo standar 340 udah gede. Iya, tapi kan itu dibantu pasangnya, nozzle-nya udah ganti, stroker pump juga udah ganti. Intercooler. Iya, turbo standar dapat segitu ya oke banget. Kayak punyanya itu, Om Sigit. Iya, benar. Apalagi calon-calon customer? Baru itu sih. Tadi udah ditanya belum sih, akhirnya maunya McD atau Burger King? Siapa? Hari ini? Siapa tuh? Yang nanyanya ke siapa? Oh belum, ya maunya McD atau Burger King? Apa tuh, Mami nih? Di... kayaknya Burger King enak sih. Mami nih? McD atau Burger King? Apa aja? Gila Mami ini. Siapa yang teleponnya? Kocuan. Kenapa kok? Mana kok? Kenapa? Hah? Kenapa? Di mana? Di kantornya Mbak Erni. Tahu? Kemana? Das. Serius? Kok kemana kita? Netizen demen kok jalan-jalan. Apa tuh hijau-hijau? Apa tuh hijau-hijau? Tiba-tiba gue dipanggil ke belakang. Ya, mati lagi kok. Hah? Mati lagi. Habis. Hah? Sa habis. Grip. Ayo, belakang dulu. Nyala kok tadi. Tiba-tiba gue dipanggil sama Mbak Erni. Nah. Katanya ada turbo. Be. Ayo, Pi. Burger King. Burger King. Ini yang netizen. Dalam terus. Terus. Gila kok. Mana ada yang nyanyi ini? Happy birthday. Nyanyi dong. Coba bayar nyanyi dong. Happy birthday. Selamat. Tiap dong. Belum habis. Ayo gue tiap. Make a wish dulu dong. Make a wish. Selamat. Selamat. Tangan abai kotor nih. Cemong. Gila. Ya. So, pas tuh. Mana tadi? Oh, potong kue, oke. Kado plastik ini simbolis aja, simbolis. Ya, simbolis aja yang apa?
Hantem. Hantem. Tulisannya hantem terus. Nggak fokus. Nah, udah tuh. Nih. Nih, Burger King-nya. Nah, buka dong. Mantep nih. Burger. Netizen udah lama nggak lihat pesta-pesta. Dalam gudang ini. Udah nggak di luar lagi pesanya. Satu orang satu berarti. Satu orang satu udah dibungkusin sama dia. Iya dong. Coba dong. Oh enggak, enggak lah. Minumannya tuh. Oke, minum. Ikat mana dong? Udah, di depan. Gila, ada apa ya? Kok oh, selamat ulang tahun kok. Kok ngapain gini-gini? Apa? Penting channelnya tambah maju, channelnya, oke. Okay. Tawerannya. Dari netizen. Woi. Biar beda lah, biasa kan McD terus. Sedot, Bay. Sedot. Dos. Burger nih. Ya. Mary mau burger kan? Mau dong. Makan dong. Aja itu yang di luar belum pada kesini. Gak apa-apa, yang luar gak dapet kalau gitu. Bikin nota, orangnya mau pulang. Oh gitu. Bye-bye, cut bye. Hmm, cut. Dot. Hmm. Dot dong, bye-bye. Kentang. Sama cheeseburger. Kentang juga. Ada plasternya main sikat aja, gila nih emang nih. Sikat dong, sikat, hantem. Jangan ke sekendor. Shot terus nih wajah ganteng Hanapi nih, biar bininya nonton nih. Kok lu enggak kok? Apa? Nggak mau. Dapat ini. Oh, ini juga. Dapat kok. Gue beli 12. Ini buat anak-anak. Nah, oh, ini nih. Kalau udah ini paling tumben, nggak paling cepet. Biasanya paling cepet dia. Kerjaan tanggung. Yes. Siapa nih? Ntar kalau udah ngambil satu-satu keluar sini. Gua shoot. Kok Andri? Kok Andri sih? Siapa nih? Gila. Update dia, nggak update dia. Makasih Koko Robert. Ah gitu. Koko Robert satu. Panjang umur. Ini dia. Abai. Thank you Koko. Tantuki yang lain suruh ambil. Nggak kesini nggak masuk, nggak dapet. Panjang umur ya Koko. Ya, thank you deh. Sampai. Nah, mana sih kecewa gue nih? Yang keberapa ini? Kecewa 40. Salaman. Salaman dong. Selamat panjang umur. Oh tangan lu nggak kuat sih? Mekanik ini biasa udah cedera gue. Mekanik biasa tangannya kuat-kuat. Ini gue udah cedera ini. Udah ambil. Ini yang namanya pink. Buat kita. Thank you. Thank you, Bayerni. Sama-sama. Malam lagi. Ini punya si itu. Kok ada lagi? Thank you, Ko. Sehat panjang umur, sukses selalu. Thank you, Mbak Min. Ref yang sukses. Bagi-bagi. Mau, Ko? Ambil, Sam, ayo. Buat lagu-lagu. Makasih ya. Thank you. Ya, siapa yang belum? Udah semua ya? Udah semua. Hah? Udah semua ya, Mas Em ya? Oh, maksud sih? Tuhan ya, berkati kok. Oke. Masih banyak sih. Gila. Besok lu ini party lagi dong. Apa? Kokocon ntar lagi ulang tahun juga nih. Mau party mana ya? Tanggal 7. Ingetin ya netizen, 7 Juli. Kokocon ulang tahun. Ya kan? Hafal gua. Tahun lalu lu ke beer hall. Dengan terpaksa dan berat hati, lu buka botol. Emang ya? Iya, buat bos-bos. Jadi abis buka botol, lu ngegerutu ke gua.
mahal soal botol, iya bangke, gue harus buka botol nih, rugi nih, bocon gitu. Capcel soal botolnya, bos-bos bukain botol buat lu, gak pernah hitung-hitungan ya, ini kan banyak duit enggak, botolnya, gue buka mahal botol itu 10 juta beli botolnya. Teddy udah balik? Gila juga ya. Enggak, bini ulang tahun. Oh iya, bini Teddy ulang tahun, jadi ya kesana dulu. Enak gak kalau coba lihat? Gue beli yang mahal nih. Apa ya, mahal nih? Wooper. Wooper nih, bukan nih. Wooper Junior. Bukan nih. Terus apa? Beef Burger. Kagak lah, orang ada cheese-nya. Beef Burger juga ada cheese. Gak ada lah, Beef Burger polos kali. Enggak kok, ada cheese-nya kok. Ini kita lihat ya. Eh, Beef Burger kalau ada cheese-nya apa bedanya sama cheeseburger? Tuh Beef Burger. Bukan Wooper. Enggak, ini kan disebutin semua. Beef, mushroom. Gue beli cheeseburger. Oh iya, cheeseburger. Enak. Mantap kok. Ada yang kurang kok. Apa? Yang duduk di sini sebelah lu biasanya. Antipet. Enggak. Mana antipet? Antipet lagi sibuk kok. Kok sakit hati yang lu? Sakit hati, kenapa? Gak tau, gak pernah datang lagi. Mungkin udah punya pacar. Gak jadi. Udah lupa sama ref. Udah lupa lah. Lu usir abis itu. Usir gimana, gila lu ya. Usir. Lu usir sih. Enggak, gua gak usir, gila lu, gosip aja. Eh, masa ada yang mau ambil tuh, siapa tuh? Bener. Enjoy kok. Sikat bur. Miring pokoknya. Gua mau lu hajar, gua mau minumnya lu hajar miring. Acara apa ini, Bos? Acara apa ini, Bos? Acara bagi-bagi. Oh, bagi-bagi. Oh, itu. Gede ya? Ada slot tipnya itu. Ini dong, burgernya satu nih. Ini burgernya. Ini kentangnya. Diminum ini, diminum ya. Acar miring. Acar miring, terima kasih koko. Semoga, semoga. Ini udah diambilin tuh, ya. Sama ini ya, merah-merah. Iya. Kalau ada lagi, ambil aja lagi. Kayaknya nggak ada deh. Udah cukup lah. Siapa yang belum? Gue kurang sih. Terima kasih ya. Itu sih, jadi biasa. Oh iya, jadi sama Al belum. Suruh masuk dong, ambil. Oh gitu. Ya udah, diwakilin oleh Bang Al aja. Yeah, thank you ya, Koko Robert. Jangan lupa buat JD sekalian. Thank you, Koko. Thank you. Ya. Yeah. Terakhir kali kapan? Terakhir kali makan-makan kayak gini ya mungkin tahun lalu kali. Pas. Ya kan dulu tahun juara mulu, sekarang udah enggak. Kenapa lu? Ya balap aja nggak ikut. Kenapa nggak ikut? Iya, balap butuh ongkos gede. Oh, gitu ya? Iya, kalau tiap misalnya tiap kali gue balap gitu ya, terus menang. Terus kontennya yang nonton minimal 500 ribu gitu, 500 ribu orang. Gue berangkat, pasti berangkat. Sekarang udah balap sama konten bengkel, sama-sama aja. Ya kan? Ya masa balapnya kurang seru gitu? Iya, ya maksudnya mau bikin konten balapnya mau bagaimana lagi gitu. Mau ngeliput mobil-mobil lain atau ngeliput mobil kita sendiri, maunya bagaimana? Nah, itu jadi PR itu. Iya. Biar sekarang kita balapan udah lengkap loh, bikin konten balap tuh udah dari persiapannya, dari seminggu sebelum dikasih tahu persiapannya apa aja. Malam ngetes footage Dregi juga ada. Pas balapannya bagus, pakai drone. Ya, tapi begitu-begitu aja kan. Di live kali. Kenapa? Live. Live. Live susah lah. Bisa putus-putus, disentuh sinyalnya jelek. Benar ya? Dia jelek ini. Kalau live sinyalnya jelek percuma. Yang nonton kesel ntar. Yuk dong, kalau putus-putus terus. Ya. Gambarnya enggak jelas lagi. Kasih edisi fake taxi dihidupin lagi kali kok. Fake taxi boleh lah. Public agent juga gitu. Public agent gila nih, lu bayangkan nonton yang gak bener lu. Tapi nontonnya di YouTube biru lah gitu. Kayak proxy lu ya? VPN kok. Tahu. Cepmek kok ngerti dia. Ya,
Emang nggak tahu? Kenapa? Oh, proxy VPN segala nggak? Gila nih orang nih. Nah, ada yang tertidur ya mas enggak? Cepmek. Coba tanya apa aja coba. Tahu dia. Bahaya ini. Coba zoom dikit. Ininya. Yummy. Yummy Popo. Balik lagi bersama Kuku Cuan. Yo. Kok kemana kita? Biasa, gunting rambut. Kok udah gak keriting lagi sih? Enggak, males. Lagi mau gaya begini. Lebih keren gini ya? Lebih mengembang. Rambut lu pas yang kemarin di konten yang kepus di klat, keren tuh. Gitu? Lepek gitu? Enggak lepek sih, gak kelihatan lepek sama sekali. Lepek gitu? Sampai hair strand-nya kelihatan satu-satu gitu. Oh iya, itu gara-gara lepek lah. Coklat-coklat di bawah matahari. Itu gara-gara lepek kok. Mantep kok. Bisa begitu. Kalau nggak lepek nggak bisa. Rambut gua ya nggak misa-misa begitu. Netizen demen gua jalan-jalan. Uang doang lu pernah. Iya nggak apa. Kopus diklat sepi nonton. Ntar kita ntar kita shoot siapa? Billy. Kok Billy? Lu motongnya sama Billy? Iyalah. Sama ownernya. Berarti director's cut. Iya, director's cut. Sejuta. Enggak nyampe 800? Gue pengen lebih. Serius lo? Hah? Iya. Gila. Bonafit dong tuh. Top lah. Ada tante. Gak bonafit, kita gak pake kok. Kok tante kok? Wih. Boleh tuh. HRP deh. HRP. Arsen tadi ngajakin makan ke Stick 21. Gue mending gue gunting rambutnya deh. Stick 21 di mana sih? TA. Mager kok TA. Mau kok katanya kita skating yuk. Nggak bisa. Cobain lah ya, konyol-konyolan aja. Poligo. Oh iya, kuatan ya. Iya. Cuci dulu ya. Yuk. Shoot nih. Gue shoot kok gitu. Mau yang ganteng nggak teko? Iya, siap. Biar netizen. Mending kok. Full lo gue shoot. Abis tak memori. You'll get tired of my voice. That's how much I'm gonna tell you that I'll miss you. I'll miss you if you go. I'm gonna let you know just how much I tell your mama, I tell your papa too. I'm gonna let everyone know about my love, so I really hope you love me too. Yeah, I really hope you love me too. Jadi kan dia jadi kayak agak lempeng lagi. Oh iya. Gitu. Bagus sih bang. Atau sih biarin tetap panjang sih. Oh, gitu. Jadi tetap panjang, paling nanti kan di tekstur aja tiap ikan. Samping gak biasa, terus pendek dulu ya. Oh, dia suka komplain. Mukanya lebar katanya di kamera. Iya. Tolong ditirusin. Si itu. Iya. Hah? Dia apa? Potong rahang. Dibuatkan ilusi. Kalau sebenarnya ganteng. Yeah. I'm gonna let everyone know about my love, so I really hope you love me too. Yeah, I really hope you love me too. Oh, there's something deep inside, yeah, that really makes me wanna speak my mind. Yeah, yeah, yeah. Udah kok? Iya. Gila. Kok muter kok? Gila.
Diam. Gua mau shoot texture-nya nih. Skill. Gitu potongan director's cut. Director's cut. Gila. Cok. Ini kalau follower Instagram lu enggak nambah sampai 10k sih gila ini. Wah, follow dulu dong, follow. Gila, dulu. Boy. Follow. Lu follow dulu, Bo. Kurang ganteng apa coba? Kok Billy nonton tuh? Billy nonton lah. Serius? Beneran? Tahu dong lu bisa nyetir-nyetir gila-gilaan gitu. Ya mungkin nggak nonton semua kali. Cuma waktu itu sih ada beberapa konten yang dia nonton, dia bilang gua. Ya hari ini pasti nonton lah. Ya pasti dicari. Besok pasti dia nonton kali. Kenapa nggak ntar? Sudah jadi member. Belum jadi member deh soalnya. Fate-nya gila sih. Ya soalnya kan tembak lampu bang. Enggak, buat ukuran salon ya. Fate-nya boleh. Maksudnya kan ini bukan dia, bukan barber gitu loh. Oh iya. Loh, emang harusnya lebih bagus dari barber. Bentar, ada yang menarik di sini. Ada jerawat. Ah. Gila, kok. Rasanya jerawat. Oh iya. RP0. RP0. Gila. RP0 kok. Saya mau dong. Hah? Lo gak bisa. Hah? Lo gak bisa. Di endorse. Nggak jadi nih, nggak jadi di upload nih. Kalau gua nggak jadi upload nih, kasih ya. Nggak jadi di upload kalau saya nggak dapat gratis. Nggak juga. Karena nggak apa boleh sistem meeting. Oh boleh, lain kali ya. Ini masih ada di lagi. Wah, oh gitu kok. Gak ada, pakai punya lu lah. Iya pakai itu, pakai gue punya. Oh, nanti okay. Dirembes kok. Kalau bayar berapa kalau bayar? Bayar 295. Oh. Udah. Oke. Okay. Okay. Thank you. Ya, thank you ya. Wah gila, Mas. Thank you, Mas. Iya, iya. Halo. Netizen demen kok jalan-jalan. Makan apa ya? Ini. Apa sih? Ini pada tante. Kok tante kok? Apa mau Yoshinoya? Males lah Yoshinoya. Kok? Tante kok? Duduk sebelah tante. Subway aja. Gak doyan gue. Mau naik atas liat ada. Yaudah Yoshinoya aja lah. Ngomong apa? Lu traktir? Nah? Traktir? Ya gue kasih yang 30 ribu boleh lah buat lu. Jangan. 30 ribu. Gue mau... Apa sih yang dagingnya tipis-tipis gitu? Ya itu lah, original yang ini gue bakar. Original tapi yang spicy. Mana ada? Ada. Maksudnya? Boy, ini gila sih jadinya nih. Original John, tapi spicy. Boy, John Olsen kalah ini. Kalah? Gak ada yang menang. Lo kurang slow-mo-nya, Boy. Slow-mo-nya, ini kamera baru ada 4K 120, ntar bulan Agustus. Di update firmware sekarang belum ada, sabar bro. Tapi ini kalau misalnya dari segi ketajaman sama segi warna nggak kalah, nggak ada, bukan nggak kalah, nggak ada yang ngalahin, nggak ada yang ngalahin. Kita paling natural. Ini yang netizen kita lihat. Kita tes di luar negeri arti. Yang netizen lihat di layar itu aslinya begitu. Dan lebih bagus tapi di sini. Gue nggak pakai warna-warna aneh-aneh. Gue pakai warna seakurat mungkin. Lu mau ngalah kok? Gila kok. Buh, gila kok kocon yang bayar nih. Buh, gila kok. Rambut baru. Rambut mana wajah kita ini. Ini gantengnya gila sih di Yoshinoya. Kok sini dikit kok. Backgroundnya orange. Biar rambut tuh kelihatan. Wih. Oh iya. Siapa? Antoni. Antoni. Mau kita panggil ya? Ya. Gila kok. Oh iya, cuma itu kan buat selingan aja. Gila kok kocuan. Itu makanan lu. Dua tuh, sama rendang nih. Ayo promo. Promo PD. Jadi ini 50 ribu, ini 27 ribu. Langsung diskon 50% untuk yang pembelian kedua.
Nanti buat kita lagi-lagi. Yang bikin pengen bikin konten kayak gini sih Tante Con, tapi malah lu terus yang bikin. Gimana bisa? Tante Con memukbang lu. Mukbang. Naked mukbang. Jatuh. Coba. Kasih lihat. Nggak lu bikin dong. Poco Con mau latihan dari next Carlos. Gimana kok? Enak. Yang rendang ini menu baru nih. Lo harus jelasin. Ya, ini lebih top nih. Teksturnya, rasanya. Ini lebih top. Soalnya. Masuk top doang. Baru mau jelasin. Ya, ini tuh rasanya lebih apa ya? Lebih tebal. Lebih. Gurih banget tapi. Gurih banget, iya. Gurih banget. Gurih banget. Terus apa? Tebal ya. Kayak bumbunya tebal gitu. Iya, bumbunya tebal ya. Tebal itu bumbunya. Rasanya rendang banget sih. Ya pasti mengendutkan dong itu kayak gitu. Iya benar. Makanya ini kan kebetulan lagi diskon kan. Jadinya ini ya, apa-apa kita beli dua-duanya. Gak apa-apa gendut. Nah, kita kan gak makan nasinya, boy. Kita cuma makan dagingnya doang. Cabenya gimana cabenya? Ini cabenya gila sih. Kurang ya. Enakan ini sambal korek. Enakan sambal korek yang biasa gue pesan. Lumayan pedes sih. Gue sih ya standar ya, punya gue ayam karage biasa. Ada kok? Gak ada. Gak ada yang spesial. Aku isi itu, isi flash pakai Android lagi susah. Lu gak ada duit kali? Jadi netizen demen gue jalan-jalanku. Ulangnya terus tuh bahasa. Gak dibikin baju. Netizen demen jalan-jalan. Mana desain baju lu? Iya, lagi OTW kan. Tadi gue udah kasih logo gue ke Koko Frankie. Ntar dia katanya mau keluarin desainnya. Mobil? Enggak, aman. Ntar kita lihat desainnya kayak apa. Jual di mana? Topet. Iya, Topet. Suruh Ernie. Kenapa suruh Ernie? Biar kalau ada pesanan, packagingnya gampang. Yes. Mantep, biru ganteng kan. Suruh mini. Ganteng kali muka kau. Emang kelihatan? Kelihatan lah. Gila juga. Emang ini gelap? Agak gelap sih. Tapi ada halo ring ya. Kamera gue ini emang gelap. Kalau terang.